Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai pertemuan statistika terapan pertemuan ke-10. Nah, untuk pertemuan ke-10 ini didahului dengan pembahasan latihan soal di pertemuan ke-9. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan materi di pertemuan 10, yaitu tentang hipotesis dan pengujiannya, termasuk pengujian proporsi dari populasi. Untuk pembahasan soalnya akan saya share jawabannya. Ini jawaban latihan pertemuan ke-9. Jadi inti dari pertemuan ke-9 adalah menduga, mengestimasi, menaksir atau memperkirakan parameter dari populasi. Nah, parameter populasinya itu apa saja? Yang pertama adalah min, rata-rata, kemudian proporsi, dan varians. Nah, estimasinya itu dalam bentuk interval, ya, dalam selang. Kemudian untuk melakukan estimasi itu kita gunakan namanya distribusi data, ya. Di sini ada 3 jenis distribusi data yang akan kita gunakan. Pertama, kalau kita mengestimasi min, maka pertanyaannya ada 2 pertanyaan, yaitu pertama, apakah sigmanya diketahui atau sigmanya tidak diketahui. Nah, sigma, kalau sigmanya diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita gunakan distribusi T. Kemudian untuk mengestimasi proporsi dari populasi, kita gunakan distribusi Z. Dan terakhir, untuk mengestimasi varians dari populasi, termasuk standar deviasinya, itu kita gunakan chi-square distribusi. Oke. Nah, ini contoh lengkapnya, ya. Jadi, dari cara mengestimasinya itu, ini ada rumus-rumus umumnya. Ini adalah rumus umum confidence interval. Untuk min di mana sigmanya diketahui. Nah, ini di mana sigmanya tidak diketahui. Nah, ini untuk varians, ini untuk proporsi. Nah, untuk min, baik sigma diketahui maupun sigmanya tidak diketahui, itu kita diminta menghitung margin of error, ya. Jadi margin of error di mana kalau sigmanya diketahui digunakan Z dikalikan dengan standar deviasi, sedangkan untuk sigmanya tidak diketahui yaitu kita gunakan T kali standar deviasi. Nah, untuk confidence untuk margin of error dari proporsi itu kita gunakan Z dikalikan dengan standar deviasinya. Nah, khusus untuk varians itu kita tidak diminta menghitung margin of error. Oke, ya. Nah, setelah kita bisa menghitung margin of error, kita bisa juga menentukan sample size. Itu ada rumusnya, ya. Di sini kita bisa menghitung sample size, di sini juga. Kemudian di proporsi juga kita bisa menghitung sample size. Nah, khusus untuk varian, sample size-nya itu agak kompleks perhitungannya. Makanya untuk kita ini dipermudah dengan cukup melihat di tabel. Jadi itu di bukunya Triola ada tabel di mana mengaitkan antara confidence level dengan besar dari sample size. Kemudian ini bentuk dari distribusi
tiga distribusi yang telah kita pelajari. Pertama adalah distribusi Z, kemudian distribusi T, dan distribusi Chi square. Nah, ini rumus distribusinya ya. Nah, untuk Chi square dan distribusi T, itu kita harus tentukan dahulu namanya degree of freedom. Setelah kita tentukan degree of freedom, baru kita bisa menentukan nilai dari T maupun nilai dari Chi square. Nah, untuk Chi square, dia tidak ada nilai negatif. Ya. Jadi, dia dimulai dari 0, kemudian ke kanan positif. Sedangkan T maupun Z itu ada nilai negatifnya. Oke. Nah, untuk perbedaan distribusi T dengan normal itu bahwa kalau distribusi Z atau normal itu dia angka maksimalnya ya, angka maksimalnya itu dari 0, 1, 2, 3. Ke kiri min 1, min 2, min 3. Nah, kalau distribusi T itu bisa lebih dari 3 ya, bisa 4 dan seterusnya. Min 4 dan seterusnya. Tergantung dari degree of freedom-nya. Jadi semakin besar degree of freedom, maka dia bentuknya akan mendekati Z. Nah, semakin kecil degree of freedom, maka ujungnya ya, ekornya ini akan makin menjauh. Jadi kalau degree of freedom-nya makin membesar, dia akan bergerak ke Z. Jadi kalau semakin besar degree of freedom, dia bergerak ke Z. Ya, itu yang membedakan antara distribusi student T dengan distribusi normal. Tetapi keduanya adalah tetap simetris. Sedangkan Chi square, nah Chi square itu tidak simetris ya, Chi square kiri kanan itu berbeda. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Soal pertama, Anda diminta membuat rumus umum di mana confidence levelnya adalah 80% dan 90%. Ini untuk apa? Untuk estimasi apa? Untuk mengestimasi rata-rata atau mu. Jadi rumusnya, nah di sini rumusnya ya, kalau mu kan ada dua pilihan ya, ada sigmanya diketahui, ada sigmanya tidak diketahui. Nah, ini saya ambil contoh saja di mana kita asumsikan sigmanya diketahui. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Berarti distribusinya distribusi Z, kemudian ininya adalah sigma, bukan S. Kalau confidence level 0,8, maka Z-nya adalah 1,28. Sehingga rumusnya adalah kita masukkan ke sini. Ya. Jadi dari ini, jadi margin of error, ini rumusnya ini. Jadi X bar dikurangi 1,28 kali standar deviasinya, yaitu sigma dibagi dengan akar dari N. Dan seterusnya. Nah, untuk confidence level 90, maka nilai Z-nya adalah 1,645. Sehingga yang dimasukkan di sini adalah 1,645. Jadi memang di sini bedanya untuk kalau sigmanya tidak diketahui, maka digunakan apa? T ya. Di distribusi T, alpha dibagi 2, kemudian S akar dari N. Nah, kalau Anda menjawab seperti ini juga benar. Ya, tentunya Anda harus cuman nggak bisa ya, maaf. Kalau pakai T nggak bisa nih. Kenapa? Karena N-nya kita tidak tahu. Ya. Di sini N-nya kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa menghitung namanya degree of freedom. Jadi, kalau kita nggak tahu N-nya, degree of freedom-nya juga nggak tahu, berarti kita tidak bisa menghitung T alpha dibagi 2. Sekarang soal kedua. Nah, soal kedua ditanya ukuran sampel. Ya, dicari ukuran sampel. Oke.
Yang kita ketahui hanya confidence levelnya 90%, kemudian simpangan bakunya 45, errornya 5. Nah, kita tidak mengetahui ini apakah proporsi, mu, atau standar deviasi. Kita kan nggak tahu ya. Oke. Jadi, karena ada simpangan baku 45, maka kita bisa menduga bahwa, oh, ini pasti terkait dengan rata-rata. Sehingga kita gunakan N-nya itu adalah N untuk min, untuk rata-rata. Rumusnya ini. Maka N sama dengan Z alpha dibagi 2 kali sigma dibagi E, kemudian dikuadratkan. Sehingga diperoleh N-nya adalah 219,188. Ini dibulatkan ke atas menjadi 220. Jadi ini sampel yang kita butuhkan, yaitu 220. Oke, soal nomor 3, random sampling. Ukuran sampelnya 25. Ya. Kemudian dari sampel yang diambil tadi itu punya rata-rata X-bar-nya adalah 50. Simpangan bakunya atau S-nya sama dengan 8. Tentukan confidence interval-nya sebesar 95% untuk rata-rata atau mu. Nah, ini sigmanya, sigma populasi tidak kita ketahui, sehingga berarti pendekatannya adalah pakai distribusi T. Distribusi T kita hitung degree of freedom-nya, yaitu 25 kurang 1 sama dengan 24, sehingga diperoleh T alpha dibagi 2 adalah 2,024. Nah, kita masukkan ke rumus yang di sini, ya. Sehingga diperoleh X bar-nya 50 dikurangi 2,064 dikali 8 dibagi akar dari 25. Sehingga diperoleh rentangnya adalah untuk rata-rata itu adalah 46,6976 sampai dengan 53,3024. Oke ya. Nah, kalau ditanya the best point estimate. The best point estimate dari mu itu berapa? Maka jawabnya adalah X bar. X bar-nya berapa? 50. Jadi the best point estimate-nya untuk mu itu adalah 50, kemudian confidence interval-nya adalah 46,6976 sampai dengan 53,3024. Ya. Oke. Nah, ini cara mencari distribusi T, angka T-nya berapa dengan menggunakan tabel A3. Jadi pertama tentukan degree of freedom-nya ya. Degree of freedom-nya itu ada di sini 24, 25 kurang 1. Kemudian alfa. Alfanya tadi 5%. Nah, alfa 5% ini adalah area in total. Tadi kan di sini alfa dibagi 2. Berarti kalau alfa dibagi 2 berarti areanya sebenarnya kan 0,025. Jadi yang dimaksud 0,025 itu adalah yang ujung-ujung ini. Ini 0,025. 0,025. Nah, kalau yang dimaksud ini adalah area in one tail yang ini. Itu 0,025. Kalau area in total berarti 0,25 kali 2. Berapa? Yaitu 0,05. Oke ya, jadi ke bawah ketemu T-nya berapa? 2,064. Oke. Soal 4.
dalam penilaian mata kuliah intermediate accounting diambil 16 nilai mahasiswa. Nah, rata-ratanya 8,33 dan simpangan bakunya 2. Tentukan rata-rata populasi untuk confidence level 95. Ya. Jadi kalau seperti ini, berarti kita mengacu ke interval. Ya. Jadi karena sigma populasinya tidak kita ketahui, maka kita gunakan distribusi T. Sehingga degree of freedom-nya adalah N dikurang 1 sama dengan 15, sehingga diperoleh T alpha dibagi 2 adalah 2,31. Ya. Jadi ini confidence level-nya 95%, berarti alfanya 5%. Masukkan ke rumus yang ini, sehingga diperoleh X bar-nya 8,33 dikurangi dengan 2,131 kali 2, ini simpangan sampelnya dibagi dengan akar N, yaitu akar 16. Sehingga diperoleh confidence interval untuk mu itu adalah 7,2641 sampai dengan 9,3955. Nah, the best point estimate-nya berapa? Nah, kalau ditanyakan the best point estimate, berarti X bar yaitu sebesar 8,33. Jadi, the mu, the best point estimate adalah 8,33. Tapi intervalnya ini. Nah, 8,33 masuk ke dalam interval yang ini. Nah, ini cara mencari di tabel A3. Ya. Jadi, degree of freedom-nya berapa tadi? 15, kemudian area into tail itu 0,05, berarti ke bawah ketemu 2,131. Berikutnya soal 5. Soal 5 itu pada Q1 ya, Q1 2020 kita punya data bahwa sigma return sektor manufaktur untuk 12 bulan atau setahun itu adalah 0,73%. Nah, untuk meneliti lebih lanjut pergerakan return saham, maka diambil sampel 60 saham dari 128. Ya. Saham yang memberikan, dari 60 saham ini, yang memberikan return terendah adalah saham Kong Kali Kong, yaitu 4,79%. Dan yang tertinggi adalah saham Kolang Kaling sebesar 10,25%. Nah, jadi kalau di rata-rata, 4,75 ditambah 10,25. Kemudian dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5%. Tapi lebih detailnya kalau diperinci ke 60 saham itu, maka akan ketemu rata-rata 70,72%. Dan dari sini diminta selang kepercayaan rata-rata populasi atau mu dengan confidence levelnya 95%. Ini tadi sigmanya diketahui 0,73, sehingga digunakan rumus yang ini, di mana distribusinya adalah distribusi Z. Pada confidence 95%, maka Z-nya Z alpha dibagi 2 itu adalah 1,96.
Sehingga kita masukkan ke rumus informasi-informasi ini, sehingga diperoleh nilainya bahwa confidence intervalnya itu adalah 7,5 sampai dengan 7,9. Sehingga bisa kita katakan, interval tingkat return saham sektor manufaktur pada triwulan pertama tahun 2020 dengan tingkat kepercayaan 90% akan berkisar antara 7,54% hingga 7,91% per tahun. Nah, the best point estimate, tentunya Anda sudah tahu, the best point estimate adalah berapa sigmanya? Yaitu 7,72%. Di mana ini sama dengan X bar. Nah, berikutnya soal 6. Nah, soal 6 ini ada, bentar. Misal ini jawabannya kurang pas nih jawabannya. Soal 6, ini salah jawaban ya, soal 6. Harusnya apa? Harusnya adalah ini kan sampel acaknya N sama dengan 52. Kemudian dari sampel acak 52 ini ketemu X bar-nya 181,3, S-nya 82,2. Tapi ini di jawaban saya menggunakan ini S saya anggap sebagai sigma sehingga digunakan Z ya. Ini harusnya salah, ini harusnya bukan Z tapi T, sedangkan ini adalah tetap kita gunakan S. Jadi soal 6 saya lewatkan dulu. Sekarang masuk ke soal 7. Soal 7 survei pada mahasiswa STAN ya tentang perilaku belanja online. Jadi dalam perilaku belanja online ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan aplikasi belanja online untuk membeli HP? Yang menjawab iya 4 orang, yang tidak 34, totalnya 38. Apakah Anda menggunakan aplikasi belanja online untuk membeli makanan? 32 iya, tidak 6, total 38. Apakah Anda menggunakan aplikasi belanja online untuk membeli buku? 6 ya, tidak 32, dan total 38. Berapa proporsi populasi atau P untuk tingkat kepercayaan 95%? Berarti ini interval. Ya, ini pasti interval. Maka jawabannya adalah confidence-nya 95%. Jadi kalau proporsi berarti kita pakai distribusi Z. Nah, hitung dulu P-topinya. P-topi itu adalah kita fokusnya di sini adalah penggunaan aplikasi belanja online untuk membeli HP. Berarti P-topinya adalah 4 dibagi 38 yaitu 0,105. Sehingga kalau P topinya 0,105 berarti Q topinya adalah 1 dikurangi 0,105 sampai dengan 0,895. Kemudian Z alpha dibagi 2 dengan alpha 5%, Z alpha dibagi 2 sampai dengan 1,96. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus yang ada, angkanya kita masukkan ke rumus, kemudian kita hitung menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel, sehingga diperoleh ya P-nya itu adalah 0, interval kepercayaan 95% dari proporsi populasi adalah 0,008 sampai dengan 0,206. Nah, the best point estimate-nya adalah P sampai dengan P topi sampai dengan
0,105. Ini adalah the best point estimate, sedangkan ini adalah interval dengan tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinannya adalah 95%. Nah, berikutnya belanja online untuk membeli makan. Maka P/T-nya adalah 32 dibagi 38, yaitu 0,842. Kalau P/T 0,842, maka Q/T adalah 1 minus 0,842 sama dengan 0,158. Z alpha dibagi 2 sudah diketahui, yaitu 1,96. P/T-nya juga sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui, sehingga tinggal masukkan ke rumus. Sehingga diperoleh dengan interval keyakinan 95%, maka proporsi populasi atau P akan berada di interval atau rentang 0,726 sampai dengan 0,958. Nah, the best point estimate-nya adalah P sampai dengan itu 0,842. Ini juga hal yang sama ya, untuk aplikasi untuk membeli buku ya, itu di sini adalah 0,158, sehingga diperoleh intervalnya adalah 0,042 sampai dengan 0,27, di mana the best point estimate-nya adalah 0,158. Nah, the best point estimate, kenapa dikatakan the best point estimate? Karena ini hanya ini yang kita punya nilainya. Kemudian nilai ini juga masuk ke dalam interval. Makanya dikatakan dugaan titik terbaik untuk proporsi populasi adalah proporsi dari sampel, yaitu sebesar 0,158. Lanjut ke soal 8. Soal 8 ini adalah masih tentang mu atau rata-rata. Di sini kita punya data PT Dinoco itu punya 260 gerai atau toko di seluruh Indonesia. Nah, dia ingin melakukan evaluasi terhadap gerai-gerai, terutama untuk gerai-gerai yang baru ya. Nah, di sini dia mengambil sampel. Nah, untuk pengambilan keputusannya adalah dari rata-rata pendapatan tahunan. Nah, di sini dia mau mengestimasi selang pendapatan rata-ratanya itu berapa untuk setiap gerai. Nah, itu diambil dari 260, itu diambil 36 gerai sebagai sampel. Nah, setelah dihitung rata-rata sampelnya atau X-bar-nya itu adalah 21.100.000. Sedangkan standar deviasi sampel itu adalah 4.500.000. Dengan confidence level 0,95, Anda diminta menghitung interval rata-rata pendapatan tahunan populasi. Kemudian yang kedua, berapa ukuran sampel atau N-nya, di mana dengan tingkat presisinya itu adalah kesalahannya atau errornya, margin of errornya itu sebesar 500.000 atau kurang. Jadi di sini ada dua permintaan, membuat interval, confidence interval, dan diminta menghitung sample size. Tapi dengan syarat, margin of error-nya itu sebesar Rp500.000 atau kurang. Oke. Nah, ini adalah permasalahan estimasi rata-rata populasi di mana sigmanya tidak diketahui. Karena tidak diketahui, berarti kita gunakan distribusi T. Nah, dalam menggunakan distribusi T,
maka harus kita hitung namanya degree of freedom, yaitu 36 kurang 1 sama dengan 35. Kemudian to tell ya, berarti alfa dibagi 2, sehingga diperoleh T alfa dibagi 2 adalah 2028. Ya. Nah, sehingga kita punya data T alfa dibagi 2 itu 2,028. Standar deviasi sampelnya 4.500.000 dan N-nya sample size-nya itu adalah 36. Sehingga kita bisa menghitung margin of error E itu sebesar berapa? Margin of error-nya adalah 1.521.000. Nah, setelah ketemu margin of error, tentunya bisa kita hitung interval. Nah, ini intervalnya adalah, kita menghitung interval itu adalah otomatis ini ya, rumusnya X bar plus minus margin of error. Jadi, X bar-nya 21.100.000 plus minus margin of error 1.521.000. Sehingga hasilnya adalah rata-rata populasi itu berada dalam rentang 19,579 juta sampai dengan 22,261 juta. Nah, ini dikatakan we are 95% confident that the interval itu maksudnya yang ini ya, contains the population mean, atau kalau di Triola itu the true value of population mean. Nah, the best point estimate-nya adalah mu sama dengan X bar sama dengan 21,1 juta. Ini the best point estimate. Nah, ini cara mencari apanya? T-nya. Nah, jadi perhatikan di sini DF 35 nggak ada ya. DF 35 nggak ada. Nah, itu bisa. Jadi kita ambil 36 ya, 36. Kemudian area into tail-nya 0,05 sehingga ketemu berapa? 2028. Nah, bagaimana kalau kita diminta menghitung sample size-nya di mana error-nya, margin of error-nya? Tadi kan margin of error-nya itu 1.521. Nah, jadi dengan sample size, jadi N-nya 36, margin of error-nya ketemu 1.521.000. Ya. Jadi N 36, E-nya 1.521.000. Nah, kalau E-nya mau kita perkecil menjadi 500.000 atau kurang, nah, N-nya ini jadi berapa? Maksudnya begitu. Ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus yang kita punya. Rumusnya ini, ya. Itu akan ketemu N-nya 334. Pertanyaannya adalah populasinya 260, tetapi N-nya kok 334, jauh lebih besar daripada populasi. Bagaimana bisa? Nah, ternyata dalam ilmu statistik, kalau kita mengambil sampling, di mana sampelnya itu dengan penggantian, maka dimungkinkan sample size bisa lebih besar daripada population size. Ya. Ingat ya waktu kita latihan soal di mana kita punya populasi itu 2, 4, 6, 8. Nah, ini jumlahnya berapa? 4 kan? Tapi kita ambil sampel dua angka dengan pengembalian. Nah, itu akan ketemu N-nya berapa? N-nya adalah
16. Ya, jadi itu dimungkinkan kalau samplingnya with replacement itu maka sample size bisa lebih besar daripada population size. Soal nomor 9, ini reporter surat kabar mahasiswa menulis artikel tentang biaya sewa ya di luar kampus. Nah, ini bisa diambil sampel N-nya 10. Sehingga menghasilkan X bar 550.000 dengan S simpangan bakunya 60.000. Confidence levelnya 95%, berarti diminta menghitung apa? Interval ya, confidence interval untuk rata-rata populasi. Nah, anggap populasi ini terdistribusi secara normal ya. Jadi hitung pendugaan interval rata-rata populasi ya. Jadi ini sebetulnya sudah ya, sudah. Jadi di sini sigmanya tidak diketahui, berarti menggunakan apa? Menggunakan distribusi T. Kemudian N-nya kurang dari 30, ini masih bisa kita gunakan sepanjang dia berdistribusi normal. Kemudian sigmanya kita dekati dengan sigma dari sampel atau S. Nah, pada level confidence 95%, berarti alfanya 5%, alfa dibagi 2, 2,5%. Dengan degree of freedom 9, maka ketemu T-nya berapa? 2,262. Ya. Jadi degree of freedom 9, area in one tail 0,025, ketemu T-nya 2,26. Masukkan ke rumus ya, X bar sama dengan plus X bar plus minus dari margin of error. Nah, ini adalah margin of error-nya di mana sigmanya kita dekati dengan standar deviasi sampel. Setelah kita masukkan angka-angkanya ketemu sekian ya, bahwa mu itu berada di rentang ini, 507.000 sampai dengan 593.000. Ini. Nah, the best point estimate-nya adalah sampai dengan sigma bar yaitu 550.000. Soal 10 ini adalah tentang proporsi ya. Jadi ada PT Polling, dia akan melakukan polling terhadap kandidat tertentu, kira-kira kandidat dari pemilih yang terdaftar itu ditanyain, dihubungi lewat telepon, ditanya dia mau memilih kandidat siapa ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dari 500 yang dihubungi itu 220 memilih kandidat tertentu ya. Jadi 500 ini adalah N, sedangkan 220 ini adalah X-nya. Sehingga P topi itu sama dengan X dibagi N sama dengan 220 dibagi 500. Dengan confidence-nya sebesar 95%, berarti Anda diminta menghitung confidence interval untuk proporsi populasi pemilih terdaftar yang menyukai kandidat tertentu. Oke, ini satu. Kedua, misalkan probabilitasnya dengan, jadi menginginkan probabilitas 0,99 bahwa proporsi sampel berada dalam plus minus 0,03 dari proporsi populasi.
berapa besar ukuran sampel untuk memenuhi presisi ini. Jadi ini artinya confidence levelnya berapa? Jadi confidence levelnya itu adalah 99. Kemudian ini apa? Ini adalah margin of error. Nah, ditanya apa? Ditanya N-nya berapa? Ya. Oke ya. Jadi sudah kita pahami maksud dari soal, sekarang kita jawab. Jadi kita membuat estimasi interval dari proporsi populasi dengan rumus ini, yaitu rumusnya P topi plus minus margin of error, di mana margin of error-nya rumusnya adalah ini. Z alpha dibagi 2 kali akar dari P, ini sebetulnya sama aja ya, jadi ada yang menggunakan P hat ya, dan Q hat, sama saja ya. Jadi kalau N-nya 500, maka P topinya 220 dibagi 500. Itu diperoleh 0,44. Dengan confidence level 95%, maka Z alpha dibagi 2 adalah 1,96. Kita masukkan angka-angka ini ke rumus, sehingga diperoleh P topi plus minus error adalah ini, 0,44 plus minus 0,0435. Atau sama dengan interval confidence intervalnya adalah 0,3965 kurang dari P kurang dari 0,4835. The best point estimate-nya P sampai dengan P topi sampai dengan 0,44. The best point estimate ini masuk ke dalam rentang yang di sini. Oke. Okay. Nah, sekarang PT Polling itu mau menaikkan dari 95% confidence interval menjadi 99%. Kemudian errornya dari 0,0435 diturunkan menjadi berapa tadi? 0,03. Nah, dari perubahan ini, berapa yang dibutuhkan N-nya? Tadi kan yang di sini N-nya berapa? N-nya kan 500. Nah, kalau yang ini, berapa N-nya? Jadi N-nya adalah masukkan saja ke rumus yang kita punya. Ini adalah rumus mencari sample size untuk proporsi. Ya. Jadi pada confidence level 99%, Z alpha dibagi 2. Ya. Ini bukan 0, ini 0,25 ya maksudnya. Ini alpha dibagi 2 nih. Oh betul ya. Ini betul ini. Kan 1% dibagi 2 itu berapa? 0,5%. Ya, betul. Berarti Z alpha dibagi 2 ini 2,572. Masukkan ke rumus yang di sini. Sehingga diperoleh N-nya menjadi 1817. Ya, jadi kalau confidence levelnya 95, errornya 0,04, maka N-nya 500. Kalau confidence levelnya 99%, errornya 0,03, maka N-nya menjadi 1817. Ya, jadi dengan memperlebar confidence level, kemudian dengan memperkecil error, maka N yang dibutuhkan makin besar. Sekarang soal nomor 11. Soal nomor 11 ini terkait dengan confidence interval untuk sigma. Sigma square atau sigma.
kita punya data 22 mahasiswa yang melakukan tes IQ. Ini datanya seperti ini ya. Dari data 22 mahasiswa ini dibuatkan simpangan bakunya. Ya. Atau S-nya berapa? Kemudian buat histogramnya, kemudian tentukan apakah dia memenuhi syarat simple random sampling dan normal distribution. Setelah itu, hitung pendugaan selang standar deviasi populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke. Nah, kita asumsikan dia diambil dengan cara simple random sampling. Kemudian data histogramnya seperti ini ya. Tentunya tidak sempurna. Kalau data-data yang sebenarnya seperti biasanya memang tidak sempurna, tapi kita lihat bentuknya mendekati terdistribusi normal. Nah, jadi kita bisa asumsikan bahwa dia terdistribusi secara normal. Jadi telah memenuhi dua persyaratan, kemudian berikutnya, karena ini sigma, berarti dia menggunakan chi-square distribution. Ya. Untuk mencari nilai kritis dari chi-square ini, maka tentukan dulu degree of freedom-nya, yaitu n-1 sama dengan 21. Gunakan tabel A4. Setelah digunakan tabel A4, ketemu chi-square left-nya itu 10,283 dan chi-square right-nya right-nya itu adalah 35,49. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ya, ini chi-square left-nya 10,3283, ini chi-square right-nya 35,5. Setelah itu, setelah kita ketemu angka distribusi chi-square-nya, kita masukkan ke rumus yang ini. Ini adalah rumus confidence interval untuk varians populasi, yaitu N-1 kali standar deviasi sampel dikuadratkan, dibagi dengan, nah, yang sebelah kiri ini right, kurang dari varians populasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kita bagi dengan chi-square left. Ya, jadi jangan kebalik. Ya. Jadi yang batas bawahnya kita bagi dengan chi-square right, sedangkan batas atasnya kita bagi dengan chi-square left. Nah, setelah itu masukkan angka-angkanya. Ya. Jadi perhatikan, walaupun ini ada kuadrat, ya, tapi ininya tidak dikuadratkan. Ya. Ini juga walaupun ada angka kuadrat, nilai yang ini tidak dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan hanya standar deviasi dari sampel yang ini. Oke, setelah itu dihitung, jadi maaf, jadi standar deviasi sampelnya 14,3 ya. Ini mungkin 14,29 kalau nggak salah itu. Oke, ketemu berapa? Ini ketemu bahwa confidence interval untuk varians itu 121 sampai dengan 417,6. Nah, karena yang diminta adalah standar deviasi, berarti ini kita akarkan, ini kita akarkan, ini kita akarkan, ketemu yang ini. Itu 11 sampai dengan 204. Nah, based on this result, we have 95% confidence that the limits berada dalam rentang 11 sampai 20.04. The best point estimate-nya berapa? Ya, the best point estimate-nya adalah ini.
14,3. Ini adalah the best point estimate dari sigma. Nah, ini contoh cara mencari chi-square, nilai kritis dari chi-square. Jadi yang perlu kita ketahui adalah degree of freedom-nya ini sama area. Ya. Nah, area di sini adalah area to the right of critical value. Jadi kalau digambarkan, ya, ini adalah area yang kita butuhkan. Ya. Ini kita sudah ketahui bahwa dengan confidence level 95%, maka area di sini adalah berapa? Koma 975. Ya. Mana tadi gambarnya? Confidence levelnya 95, betul ya? Oh iya. Jadi di sini perhatikan ya. Ini 0,025. Ini juga 0,025. Ini tetap dibagi dua ya. Jadi walaupun tidak simetris, tetapi kiri kanan itu luas luasnya tetap dibagi dua. Nah, perhatikan di sini area to the right. Nah, ini adalah chi-square right. Jadi udah tepat kan area to the right. Nah, ini ke kanan kan. Berarti nilai yang ini sudah tepat. Berarti ini langsung saja kita gunakan untuk yang ini. Berarti ke bawah ketemu 35. Berarti ini adalah 35. Untuk yang left, yang kita ketahui adalah 0,025. Sedangkan yang dimintakan area to the right. Berarti to the right itu ke sini. Nah, area to the right di sini berapa? Berarti 1 dikurangi 0,025 sampai dengan 0,975. Berarti yang mana? Yang ini. Ketemu ke bawah 10,28. Jadi ini adalah 10,283. Ya. Oke. Pembahasan latihan soal sudah selesai. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor terakhir, Pak, kirain saya itu yang B sama C-nya nyambung, Pak. Jadi yang B itu yang tidak normal, makanya yang C itu dia pakai yang C-square gitu, Pak. Salah ya, Pak? Oh, gitu, Pak. Tidak dulu, yang soal 11 ya? Iya, Pak. 11 itu yang... Yang nyambung tuh maksudnya gimana nyambung tuh? Nih yang nomor B itu kan ditanya kan yang memenuhi apakah dia memenuhi simple random sample dan juga distribusi normal kan? Hmm. Nah itu kan ada bolong tuh Pak. Nah saya pikir itu dia nggak normal gitu. Jadi yang di nomor C-nya dia bisa pakai langsung pakai chi-square gitu. Kalau chi-square itu kan buat yang tidak simetris ya gitu. Oke. Jadi okay. Jadi ini begini ya. Jadi ini kan datanya 22 orang. Nah, 22 orang itu kurang dari 30 kan? Nah, kalau dari kurang dari 30 biasanya itu akan tidak terdistribusi normal. Ya.
Nah, karena tidak terdistribusi normal, berarti dia nggak boleh menggunakan metode yang ada di buku ini. Jadi harus digunakan apa? Non-parametric atau bootstrapping. Tetapi di sini walaupun jumlahnya 22, tetapi bentuknya itu, walaupun ada bolong ya, walaupun ada bolong, tetapi dia bentuknya mendekati normal. Sehingga bisa kita asumsikan. Nah, ini penting nih, dalam ilmu sosial kita menggunakan asumsi. Jadi, bentuknya memang tidak 100% normal, tapi mendekati. Maka kita bisa asumsikan dia terdistribusi normal. Nah, kalau begitu kita bisa gunakan pendekatan atau rumus yang ada di buku, kalau dua syarat ini terpenuhi. Nah, karena yang kita estimasi itu adalah standar deviasi atau varians dari populasi, maka yang kita gunakan bukan distribusi Z, bukan distribusi T, tapi distribusi chi-square. Ya. Jadi, walaupun data terdistribusi normal, tapi karena kita mengestimasi standar deviasi, maka tetap kita gunakan yang namanya distribusi chi-square, yang memang distribusi chi-square tidak normal. Jadi mungkin wajar ya kalau memang membingungkan. Jadi datanya terdistribusi normal. Tetapi kenapa kita pakai chi-square yang tidak normal kan, seperti ini kan? Kenapa? Karena kita fokusnya adalah mengestimasi ini variance. Jadi variance itu dia terdistribusinya adalah mengikuti distribusi chi-square. Jadi variance data, datanya terdistribusi normal, tetapi variance-nya dia mengikuti distribusi chi-square. Makanya untuk mengestimasi intervalnya kita gunakan distribusi chi-square. Itu maksudnya. Bagaimana? Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya kita ditanya rata-rata populasi kan ya Pak, itu berarti hanya cukup mencari selang CI-nya aja gitu ya Pak, baru nanti ketemu, kayak soal nomor 4 itu kan tadi Bapak mencari itunya ya, apa CI-nya. Nah berarti langsung dari situ berarti si mu-nya itu sama dengan X-bar-nya gitu ya Pak. Atau bisa dengan cara, misalnya kan itu kan sebelumnya Bapak jelaskan ada cara yang T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Nah itu bisa nggak Pak misalnya pakai cara itu, nyari mu-nya? Oke, ya. Gini. Chapter 7 atau pertemuan 9, itu kita bicara tentang bagaimana mengestimasi parameter dari populasi. Nah, yang kita estimasi bisa estimasi titik, artinya satu nilai tunggal, atau yang kita estimasi itu adalah nilai dalam bentuk rentang, atau range, atau interval. Nah, kalau yang kita estimasi itu adalah nilai tunggal atau point estimate, maka the best point estimate-nya itu adalah dari sampel. Ya, jadi, kalau mu, maka the best point estimate-nya adalah X-bar. Ya. Nah, yang kedua adalah mengestimasi interval. Nah, kalau mengestimasi interval, itu kita harus tentukan dulu confidence level-nya itu berapa,
apakah 90, 95, atau 99. Nah, juga harus kita tentukan distribusi yang kita gunakan. Kalau min kan bisa distribusi Z atau distribusi T. Ya. Nah, dari situ kita bisa hitung namanya margin of error, yaitu angka Z dikalikan dengan standar deviasinya. Jadi memang benar ada dua cara dalam mengetahui parameter proporsi, bisa dengan cara point estimate, estimasi titik, angka tunggal, bisa juga dengan interval. Ya, jadi kalau di soal berapa? Empat ya. Nah, memang soal 4 ditanya berapa rata-rata populasi dengan confidence level 95%. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, ya bisa, itu ya, jadi bisa point estimate, bisa juga interval. Jadi harus lengkap ya dalam menjawabnya. Jadi bisa menjawab interval, berarti jawabannya yang ini. Kalau point estimate, berarti yang mana? Yaitu mu sama dengan x bar sama dengan 8,33. Itu maksudnya. Bagaimana, Safira? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau di soal dikatakan berapa estimasi terbaik untuk rata-rata produksi populasi tersebut, itu berarti kita pakai point estimate, Pak? Ya, yeah, the best point estimate itu adalah dari sampel. Halo? Ya, yeah, gimana, Pak, maksudnya? Jadi the best point estimate dari parameter populasi adalah statistik dari sampel. Oh, ya Pak, paham. Makasih Pak. Iya. Oke, kita lanjut dengan materi pertemuan 10, yaitu tentang hipotesis. Akan saya share ininya, ya. Ya. Oke. Pertemuan 10 itu bicara pertama pengertian hipotesis. Kemudian hipotesis terbagi dua, hipotesis nol, hipotesis alternatif. Kemudian ada dua uji statistik, dan ada namanya uji p-value. Kemudian ada uji satu arah, uji dua arah, dan nanti kita akan jelaskan uji proporsi dari populasi. Untuk pertemuan 10, untuk referensinya adalah bisa kita gunakan bukunya Mario dan bukunya Pak Supranto. Pak Mario bukunya itu di chapter 81 sampai 83, sedangkan Pak Supranto di jilid 2 bab 4. Pengertian hipotesis ya, jadi ini untuk ini chapter 8 dari Mario Triola ya, Mario Triola. Itu jadi bahasan 81 sampai 83 itu di pertemuan yang sekarang, pertemuan yang 10.
Sedangkan bahasan 84 sampai 85 itu nanti akan insya Allah akan kita bahas di pertemuan ke 11. Jadi kita hanya sampai ini ya, hanya sampai uji proporsi. Oke, ini standar ya. Jadi reviewnya deskriptif sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke inferensial. Nah, untuk inferensial itu bisa kita lakukan estimasi parameter populasi dan juga kita bisa melakukan namanya uji hipotesis. Nah, yang dimaksud uji hipotesis itu apa sih? Ya, kita harus tahu dulu yang namanya hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah sebuah klaim atau sebuah pernyataan tentang properti dari populasi. Nah, apa yang dimaksud dengan properti populasi itu adalah sebenarnya itu dia adalah parameternya. Nah, parameternya otomatis itu bisa proporsi, bisa rata-rata, bisa juga variance atau standar deviasi. Kemudian ada namanya uji hipotesis atau uji signifikansi. Nah, ini adalah uji atau prosedur yang standar untuk menguji hipotesis atau klaim tadi. Jadi hipotesis berasal dari kata hypo. Hypo itu artinya apa? Masih belum sempurna ya. Jadi incomplete atau parsial. Jadi dia belum sempurna. Sedangkan tesis itu adalah bisa berarti pendapat, statement, atau teori. Jadi kalau hipotesis artinya pendapat, statement, atau teori yang belum sempurna. Jadi bisa boleh jadi salah ya. Jadi karena belum sempurna berarti boleh jadi dia salah. Nah, jadi karena ada kemungkinan salah maka harus diuji. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Supranto bahwa hipotesis itu adalah suatu proporsi atau anggapan ya. Nah, ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau dasar penelitian lebih lanjut ya. Jadi karena ada kemungkinan salah dalam hipotesis itu, maka harus diuji. Cara mengujinya ya, dengan mengumpulkan data. Ya. Nah, agar bisa diuji, maka dia harus dinyatakan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka. Ya. Contohnya, contoh hipotesis atau anggapan atau proporsi itu adalah begini. Ya. Pertama, pemerintah menganggap cadangan beras cukup sehingga tidak perlu impor beras. Ya. Yang kedua, pemerintah menganggap atau berpendapat bahwa kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, maka pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Ya. Jadi, ini adalah hipotesis, ya hipotesis ini hipotesis. Kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan, yaitu keputusannya apa? Tidak perlu impor beras. Ini juga hipotesis yang ini, ya. Ini hipotesis, kemudian diikuti dengan keputusan, yaitu keputusannya menaikkan harga BBM. Nah, ini adalah hipotesis yang kualitatif. Karena kualitatif, otomatis tidak bisa diuji. Supaya bisa diuji, maka hipotesis yang ini harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, hipotesis juga sering dianggap sebagai dugaan sementara peneliti berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai dugaan jawaban yang diajukan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa untuk bisa merumuskan hipotesis, Anda harus punya teori. Anda juga harus punya pengalaman. Nah, pengalaman bisa
pengalaman dari Anda sendiri atau pengalaman orang lain, ya, misalkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya ketajaman berpikir, ya. Jadi orang yang cerdas sering mempunyai pendapat tentang pemecahan atau suatu persoalan. Jadi ini merupakan sumber-sumber penyusunan hipotesis. Jadi bisa dari teori, bisa dari pengalaman, bisa juga dari ketajaman berpikir. Contohnya, ada permasalahan penelitian. Kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Nah, apa penyebabnya? Nah, kita kumpulkan ya, pertama dari teori. Ya. Dari teori, kemudian dari pengalaman, ya, ini pengalaman ini, atau dari data, ya. Jadi dari 1, 2, 3, kita bisa bikin atau membangun hipotesis adalah bahwa kesadaran masyarakat menggunakan masker itu masih rendah. Nah, ini yang menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Nah, cara mengujinya bagaimana? Ya, tentunya harus kita kuantifikasi. Nah, kuantifikasi itu bisa nanti lewat apa proporsi, lewat apa mu, ya. Misalkan mu, ya, rata-ratanya yang menggunakan masker hanya misalkan berapa persen, ya, atau proporsinya berapa persen. Nah, ini contoh-contoh, ya, membuat hipotesis. Oke, ya, jadi tujuan chapter 8 itu kita bisa melakukan uji hipotesis atas proporsi populasi, kemudian uji hipotesis atas rata-rata populasi, dan uji hipotesis atas standar deviasi dari populasi. Nah, ini contoh dari hipotesis yang dapat diuji. Kita lihat dari ilmu genetika, ya. Jadi dalam ilmu genetika itu ada sebuah lembaga yang mengklaim bahwa dengan menggunakan yang namanya metode X-sort itu bisa meningkatkan probabilitas memperoleh bayi perempuan. Nah, ini klaim berarti hipotesis. Nah, ini bisa diuji. Kemudian yang kedua, dalam bidang bisnis. Headline sebuah surat kabar itu mengklaim bahwa sebagian besar karyawan itu memperoleh pekerjaannya melalui jalur pertemanan atau networking. Kemudian contoh yang ketiga, dalam dunia pengobatan, ya. Jadi ada peneliti medis yang mengklaim bahwa herbal yang namanya ekinasi itu tidak punya pengaruh dalam menurunkan atau menyembuhkan penyakit flu. Jadi ini ada bunga ekinasi itu diklaim bahwa yang pembuatnya, maksudnya ada ahli herbal yang menyatakan bahwa ekinasi ini bisa membantu mengurangi penyakit flu. Tapi ada klaim dari peneliti medis yang menyatakan bahwa ini ekinasi ini nggak ada manfaatnya sama sekali.
Oke, contoh yang lainnya adalah dalam bidang keselamatan penerbangan, ya. Jadi ada lembaga penerbangan Amerika mengklaim bahwa rata-rata bobot penumpang, berat penumpang itu termasuk barang bawaannya itu melebihi 185 pon. Oke ya. Kemudian dari sisi pengendalian kualitas ya, jadi ketika membuat sebuah peralatan pengukuran maka ada ini apa? Ada klaim bahwa dengan metode pengukuran yang baru maka variasi dari error dalam pengukuran itu bisa dikurangi ya. Sehingga apa? Pengukurannya itu bisa lebih konsisten ya. Contohnya di sini alat ukur yang namanya altimeter. Ini untuk mengukur altitude atau ketinggian pesawat. Jadi dengan ditemukannya metode pembuatan yang lebih baru, maka variasi kesalahan pengukuran itu makin lama makin berkurang. Nah ini klaim-klaim ini tentunya harus diuji ya. Nah, di kita juga banyak nih kalau dikaitkan dengan herbal ya, kita punya terkait dengan COVID ya, ini adalah herbal yang dibuat di Indonesia untuk anti COVID ini juga ya. Ya, tentunya semuanya ini harus diuji ya. Ini kan ini masih baru klaim atau hipotesis. Nah, ini harus diuji. Ya. Sekarang setelah kita paham tentang pengertian hipotesis atau klaim ya, maka kita masuk ke cara membuat simbolik, bentuk simbolik dari hipotesis. Nah, bentuk simbolik dari hipotesis itu adalah tadi di sini sudah ya di awal ini ada namanya H0 dan H1. H0 dan H1. H0 itu adalah dinamakan null hypothesis. Ini H0. Dan alternatifnya adalah alternatif hypothesis atau H1. Dan ini akan kita sajikan dalam bentuk simbolik. Ya. Jadi maksudnya simbolik itu dalam bentuk apa? Matematis. Matematis itu bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan tidak sama dengan. Kemudian nanti kita akan belajar tes statistiknya seperti apa. Kemudian menghitung critical value dengan significance level. Kemudian menghitung p-value dan sekaligus membuat kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu harus bersifat sederhana dan menggunakan istilah-istilah yang tidak teknis. Nah, jangan lupa yang namanya rare event rule. Ya, jadi ini rare event rule, statement-nya seperti ini untuk rare event rule. Nah, kalau dikaitkan dengan hipotesis, kita membacanya seperti ini. If under a given assumption, misalkan asumsinya adalah P sama dengan 0,5. Kemudian, the probability of a particular observed event is exceptionally small. Misalkan probabilitasnya adalah kurang dari sama dengan 0,05. Maka, we conclude that the assumption is probably not correct. Atau asumsi itu kita tolak ya. Jadi asumsi ini ya itu nanti kita buat dalam bentuk namanya hipotesis nol.
Nah, kalau hasil pengumpulan datanya menunjukkan probabilitas yang kecil, ya, maka asumsi ini boleh jadi dia tidak benar. Nah, kalau boleh jadi tidak benar, maka kita bisa menolak H0. Itu maksudnya rare event rule dikaitkan dengan uji hipotesis. Jadi di sini angka untuk menolaknya adalah ini, 0,05. Kurang dari atau sama dengan 0,05. Jadi untuk menentukan small-nya itu adalah ini. Oke ya. Nah, nul, hipotesis nul, nol, itu adalah notasinya H0. Nah, H0 itu simbolnya harus sama dengan. Nah, alternatifnya adalah oke, ini ada tambahannya. Jadi, sekali lagi saya ulangi, H0 itu simboliknya adalah dalam bentuk tanda sama dengan. Nah, kita menguji H0 secara langsung. Jadi yang kita uji ini adalah H0. Nah, keputusannya itu bisa menolak H0 atau gagal menolak H0. Nah, komplement dari H0 itu adalah hipotesis alternatif atau H1 simbolnya. Bisa H1, bisa HA, bisa HA, subscript. Nah, kalau H0 sama dengan, berarti H1 itu selain dari sama dengan. Ya. Nah, kalau selain dari sama dengan, berarti apa? Berarti bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa juga tidak sama dengan. Contoh ya, H0 itu bertujuan memberikan usulan dugaan terkait kemungkinan tidak adanya perbedaan. Atau kalau tidak ada perbedaan berarti delta sama dengan 0. Antara perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang saat itu diteliti. Atau namanya hipotesis statistik. Sedangkan H1 itu bertujuan memberikan usulan dugaan adanya perbedaan. Nah, adanya perbedaan berarti kalau H0 tidak ada perbedaan, berarti deltanya 0. Berarti kalau adanya perbedaan, berarti deltanya bisa tidak sama dengan 0, bisa lebih dari 0, bisa juga kurang dari 0. Nah, ini sering disebut dengan hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Oke ya. Contoh, H0. H0 itu menyatakan tidak terdapat pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai studi. Jadi kalau tidak terdapat pengaruh, berarti delta nilai studinya 0. Sedangkan hipotesis kerjanya atau hipotesis penelitiannya adalah H1, terdapat pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai studi, atau delta nilai studi sama dengan, maaf, delta nilai studi lebih dari 0. Jadi katakanlah, belajar 1 jam, itu dapat nilai 70. Nah, kemudian belajar 2 jam, dapat nilai 86. Berarti ini deltanya 16. Nah, ini berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau kita punya data seperti ini, maka kesimpulannya adalah ini kita reject. Ya. Kenapa? Karena deltanya tidak 0, deltanya adalah lebih dari
0. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jika Anda melaksanakan sebuah studi atau penelitian dan akan menggunakan hipotesis di mana hipotesis itu mendukung klaim Anda, maka klaim Anda itu harus dinyatakan sebagai hipotesis alternatif. Atau hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Ini tadi seperti ini ya. Anda ingin melakukan studi penelitian tentang pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai studi. Nah, penelitian Anda itu dinyatakan sebagai hipotesis. Nah, hipotesis itu akan Anda uji. Nah, hipotesis ini bukan menjadi H0, tapi menjadi H1. Makanya di sini dikatakan sebagai hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Kenapa? Karena terkait dengan studi atau penelitian yang kita lakukan. Nah, ini ada bagan ya, flowchart tentang mengidentifikasi H0 dan H1. Nah, di sini di buku Triola itu ada istilah namanya original claim. Jadi dari original claim itu bisa kita pecah menjadi dua. Kalau dia mengandung unsur sama dengan, maka dia menjadi H0. Kalau tidak ada sama dengan, misalkan lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, maka original claim-nya menjadi H1. Ya. Jadi perhatikan, H0 itu selalu sama dengan. Sedangkan H1 bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa juga tidak sama dengan. Ya, tergantung original claim yang ada di soal atau di permasalahan penelitian. Contoh, ya, ini ada klaim bahwa rata-rata, ya, berat rata-rata penumpang pesawat termasuk barang bawaan ke kabin itu atmos, ya, atmos atau maksimal, ya, maksimal 195 pon. Oke. Nah, ini adalah original claim-nya. Nah, kata atmos ini mengandung sama dengan atau tidak. Kalau dia mengandung sama dengan, berarti dia dijadikan sebagai H0. Jadi itu. Jadi contohnya kita lihat ya. Atmos itu artinya maksimal 195. Jadi atau paling tinggi 195. Nah, kalau paling tinggi 195 berarti nggak boleh lebih dari 195. Berarti statement matematisnya adalah kurang dari sama dengan 195. Nah, original claim ini suara saya terdengar enggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Jadi saya ulangi, original claim-nya itu mengandung sama dengan. Karena mengandung sama dengan, maka ini kita jadikan sebagai H0. Oke ya. Nah, kalau H0-nya dia false, maka ya jadi kalau mu-nya kurang dari sama dengan 195 itu salah, maka mu lebih dari 195 itu benar. Nah, kalau benar ini menjadi apa? Ini menjadi H1.
sehingga bisa kita formalkan, maka H0 itu sama, adalah mu sama dengan 195 dan H1 mu lebih dari 195. Ya, jadi H0-nya selalu sama dengan, sedangkan H alternatifnya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan, tergantung dari original claim-nya. Ya, jadi memang ini butuh kesabaran ya, karena ini pakai logika, jadi butuh kesabaran untuk membaca original claim, kira-kira H0-nya apa, H1-nya apa. Jadi yang penting ini ya, jika H0-nya salah, maka yang berlaku adalah H1. Ya, jadi seperti ini. Jadi uji statistik, jadi yang kita uji adalah hipotesis nol. Nah, jadi yang kita kumpulkan itu adalah data-data. Nah, data-data yang kita kumpulkan itu adalah dengan asumsi bahwa nol hipotesisnya itu adalah benar. Ya, perhatikan ini. Ya. Jadi kita menguji, yang kita uji adalah hipotesis nol. Kemudian kita mengumpulkan data-data dengan asumsi hipotesis nol itu benar. Ya. Oke, nanti kita lihat yang dimaksud itu seperti apa ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Kalau kita uji statistik proporsi, maka kita harus menghitung yang namanya Z. Ini distribusi Z, ya, jadi kita hitung Z. Z-nya berapa? Ini digunakan rumus P topi dikurangi P populasi dibagi dengan akar dari PQ populasi dibagi dengan N. Kalau kita menguji statistik dari rata-rata atau mean, maka kalau sigma-nya diketahui, maka kita hitung Z-nya berapa. Kalau sigma-nya tidak diketahui, maka kita hitung T-nya berapa. Dengan menggunakan rumus yang ini. Ya. Kemudian kalau uji standar deviasi, itu kita hitung K-square-nya itu berapa dengan rumus yang ini. Jadi kita hitung Z, T, dan K-square. Ya. Jadi kalau tes statistik itu nanti harus kita hitung Z-nya berapa, T-nya berapa, kemudian K-square-nya itu berapa. Pakai rumus yang ini, yang apa, empat rumus yang ada di slide ini atau ada di buku. Nah, contoh ya, contoh. Ini ada klaim bahwa metode XSort untuk memilih gender, gender bayi maksudnya ya, itu meningkatkan probabilitas atau meningkatkan peluang memperoleh bayi perempuan. Meningkatkan peluang untuk memperoleh bayi perempuan. Oke. Ini klaim ya. Oke. Kemudian dilakukan, dikumpulkan data, ya, hasil datanya menunjukkan bahwa dari 14 pasangan suami istri itu bisa melahirkan dengan 13 kelahiran bayi perempuan dan 1 kelahiran bayi laki-laki. Nah, dari sini kita lakukan uji ya, uji. Nah, tentunya karena ini klaim uji hipotesis, maka Anda harus tentukan H0-nya sama H1-nya. Ya. Jadi klaimnya adalah metode XSort itu akan meningkatkan probabilitas memperoleh bayi perempuan. Secara teori, probabilitas
probabilitas memperoleh bayi laki-laki dan perempuan itu berapa? Selalu sama kan? 0,5. Sehingga original claim-nya ini tidak mengandung sama dengan kan? Kenapa? Karena ini increase. Sedangkan secara teori kan probabilitasnya 0,5. Jadi probabilitas 0,5 ini adalah H0. H0 ya, di mana probabilitasnya atau proporsinya adalah 0,5. Jadi istilahnya memperoleh bayi laki-laki perempuan itu kalau kita tebak-tebakan pasti probabilitasnya 50-50 atau 0,5. Nah, alternatifnya bagaimana? Nah, alternatifnya kita lihat original claim-nya itu adalah increase. Nah, kalau increase berarti lebih dari 0,5 kan? Berarti H1-nya P-nya lebih dari 0,5. Jadi kita sudah buat simbolik dari hipotesis, kemudian kita uji ya. Datanya adalah P topi, yaitu 13 dibagi 14 sama dengan 0,929. Nah, kemudian hitung statistiknya, karena proporsi berarti statistik apa? Statistik Z. Ya. Ini kita masukkan. Ya. Dari rumus ini kita masukkan angka-angkanya, P topinya 0,929, P populasi 0,5, Q populasi 0,5. Ya. Jadi kenapa 0,5? Karena P itu proporsi memperoleh bayi perempuan 0,5, Q itu adalah memperoleh bayi proporsi memperoleh bayi laki-laki juga laki-laki 0,5. Sehingga diperoleh Z-nya adalah 3,21. Nah, ini dikatakan Z 3,21 itu adalah unusual atau tidak lazim. Kenapa? Karena lebih dari 2. Ya, jadi jangan lupa Z itu adalah simetris di mana yang di tengah itu adalah 0, kemudian 1, kemudian 2, min 1, min 2. Nah, 3 itu di ujung. Nah, 3,21 itu di ujung lagi. Ya. Jadi ini kecil. Maka dikatakan unusual. Oke. Nah, kenapa? Ya, jadi perhatikan bahwa secara normal itu P 0,5. Tapi untuk kasus exort itu P topinya berapa? 0,929. Ini adalah apa? Istilahnya probabilitas yang sangat besar sekali atau proporsi yang sangat besar sekali. Jadi sehingga karena proporsi ini sangat besar sekali dikatakan dia significantly. Ya. Nah, jadi dikatakan signifikan kenapa? Karena dia jatuhnya di ujung sini. Nah, jadi kalau secara umum ya, secara umum manusia itu ya, itu umumnya di sini dia. Probabilitasnya di 0,5. Tetapi untuk kasus exort dia jatuhnya di yang sini. Artinya apa? Artinya adalah bahwa karena dia proporsinya besar sekali jatuh di bagian yang unusual, berarti dia bukan bagian dari H0 kan? Karena H0 di sini. Maka dia bagian dari H1. Nah, jadi kita katakan bahwa H0-nya ini kita tolak. Kenapa? Karena dia berada di
ujung-ujung sini. Dikatakan unusual. Ini. Ya. Jadi yang dari sini ke sini itu dikatakan usual. Usual. Ya. Jadi sini sampai sini itu dikatakan usual. Yang lazim terjadi. Ya. Nah, ternyata sampel kita itu bukan berada di usual, tapi berada di unusual. Unusual. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah kalau usual itu kan yang H0 ya. H0 di mana P-nya itu adalah 0,5. Nah, karena dia jauh berada di bagian usual, maka dia masuk ke bagian unusual. Nah, artinya apa? Dia masuk ke H1 di mana P-nya lebih dari 0,5. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita menolak H0. Kita menolak H0. Nah, berarti yang berlaku adalah H1. Karena yang berlaku H1 berarti kita menyimpulkan bahwa metode exort itu memang terbukti bisa meningkatkan peluang untuk memperoleh bayi perempuan. Ya. Itu maksud uji statistik terkait dengan yang tadi. Oke ya, jadi memang ini perlu kesabaran karena memang ini sekali lagi menggunakan logika ya, banyak menggunakan logika selain hitung-hitungan ya. Nah, jadi terkait Z ya, jadi ini ada istilah critical value. Jadi critical value itu Z-nya adalah 1,645. Nah, 1,645 itu adalah di mana luas itu adalah 0,5. Nah, jadi kalau luasnya itu 0 kurang dari sama dengan 0,05, ini dikatakan unusual ya, unusual atau tidak lazim. Nah, sedangkan uji kita menunjukkan Z-nya 3,21, berarti jauh ya, jauh ke kanan. Di sini ya. Sehingga berapa ininya areanya atau probabilitasnya? Jadi probabilitasnya kecil ini. Anda nanti bisa hitung ya. Tapi adalah yang terpenting adalah bahwa dia itu bukan berada atau tidak jatuh di tempat yang usual di mana P sama dengan 0,5, tapi dia jatuh di area unusual di mana berlaku P lebih dari 0,5. Ya. Sehingga kita bisa mereject H0, kemudian menyimpulkan bahwa metode exort memang terbukti meningkatkan atau apa istilahnya secara statistik dia signifikan ya, bisa meningkatkan peluang memperoleh bayi perempuan itu. Nah, itu tadi ada critical region ya atau rejection region. Kenapa dikatakan rejection? Karena dia memang untuk mereject H0. Jadi di sini ada ujung-ujung nih. Ini kecil ya. Ini kurang dari sama dengan 0,05. Ini juga luasnya kurang dari 0,05. Nah, H, ini wilayah H0. Nah, sedangkan ini wilayah mereject H0. Ini juga wilayah mereject H0. Nah, kalau dia jatuh di sini, berarti fail to reject H0. Nah, nanti akan ada istilah significant level ya.
Jadi significant levelnya itu dinotasikan dengan alfa. Nah, alfa itu bisa alfa bisa 10%, 5%, dan 1%. Ini adalah alfa yang umum digunakan dalam dunia akademis ya, 10%, 5%, dan 1%. Oke. Signifikan. Jadi signifikan. Jadi dikatakan significant level yaitu yang di sini nih. Nah, ini alfa ini. Ini juga alfa. Ini mau ada mau jadi significant level tingkat signifikan untuk menolak H0. Ya. Jadi alfa ini mencerminkan luas ya, luas yang di ujung-ujung ini. Jadi kalau dia 10%, berarti luas ini adalah 0,1. Kemudian ada critical value. Nah, ada istilah lagi nih, critical value. Critical value itu terkait dengan distribusi yang kita gunakan. Ya, contohnya di sini, dengan kasus yang tadi ya, kita hitung Z-nya berapa? Z-nya adalah 1,645. Nah, Z 1,645 itu kalau alfanya 0,05. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini alfa besarnya 0,05, maka Z-nya itu adalah 1,645. Nah, ini dikatakan sebagai critical value. Nah, sedangkan yang ini critical region, ya, wilayah kritis. Kritis dalam arti apa? Kritis untuk menolak H0, di mana kita menolak H0. Oke, kemudian konsep value ini mirip-mirip ya. Jadi value itu sebetulnya luas yang di sini, yang diarsir itu adalah luas value. Nah, ini akan tentunya harus kita hitung. Oke ya. Nah, p-value itu ada istilahnya ada left tail, ada right tail, ada two tail. Jadi kalau di sebelah kiri luas yang ini dikatakan p-value left tail. Kalau dia di sebelah kanan itu dikatakan right tail. Kalau di keduanya itu two tail. Karena dia sama, luasnya sama, maka cukup dikalikan dua. Twice, jadi dua kali dari area. Jadi kalau areanya di sini 0,05, berarti ya p-value-nya adalah kalau dua tail ya, dua arah atau dua ekor, maka dua kali 0,05 atau 0,1. Nah, ini juga contohnya ya. Jadi tadi di sini ada istilah ekstrim ya. Jadi p-value itu mencerminkan nilai yang ekstrim. Maksudnya apa sih? Nah, kita gambarkan dalam bentuk kurva normal ya. Jadi kita melakukan mengumpulkan data sampel. Nah, data sampel itu berdasarkan asumsi H0-nya itu benar. Nah, data sampel itu akan terkumpul dalam bentuk kurva normal ini. Ya. Nah, kalau dia bergerak ke kanan, menjauh ke kanan, itu dikatakan nilainya semakin ekstrim. Begitu juga kalau dia bergerak menjauh ke kiri, itu dikatakan nilainya semakin ekstrim. Nah, nilai-nilai yang ekstrim ini harus kita tentukan areanya itu berapa, luasnya berapa. Nah, contohnya di sini, yang diarsir ini adalah luas area nilai ekstrim yang mencerminkan probabilitas atau p-value. Nah, nilai di sini itu adalah nilai statistiknya. Ya, jadi contohnya tadi, statistiknya Z1,645. Berarti area di sini luasnya berapa? Luasnya tadi sudah dihitung 0,05. Berarti p-value-nya adalah 0,05 juga. Itu maksud pengertian dari p-value.
dengan Z-nya 1,645 yang mencerminkan tes statistik. Ini juga sama ya, ini value, cuman di sini lebih didetailkan. Right tail, ini right tail, ini left tail ya. Ini yang ini two tail, kalau two tail berarti dikali dua. Jadi yang ini kalikan dua saja. Jadi kalau kita sudah ketemu yang ini, tinggal kalikan dua. Ini keputusannya adalah kalau p-value-nya very small, misalkan kurang dari sama dengan 0,5, maka kita bisa mereject H0. Kalau tidak, kalau lebih dari 0,05, berarti fail to reject H0. Yeah. Ini maka ada istilah ya, if the P is low, the null must go. If the P is high, the null will fly. Nah, ini contohnya kalau value-nya besar, 0,84, berarti fail to reject null hypothesis. Ya. Kalau P value-nya kecil, misalkan 0,015, maka kita mereject H0. Ya. Nah, ini maka di low P value itu adalah patokannya di bawah 0,05. Ya. Jadi ini untuk menghafalnya, if the p is low, the null will go, must go ya. If the p is high, the null will fly atau the null can fly. Jadi mungkin dulu pernah ada iklan ya, iklan itu how low can you go ya, mungkin itu mirip-mirip kali ya, how low can you go. Ini bisa dibaca di buku ya, jadi konsepnya ini sama ya. Nah, p-value, jadi ini p-value jangan di-confuse-kan dengan proportion dari populasi. P-value itu mencerminkan probabilitas dari area yang untuk area yang ekstrim ya. Sedangkan p itu adalah populasi proporsi. Contoh ya, contoh. Ini klaim, original klaimnya ini agak beda ya. Jadi XSORT method untuk gender selection itu klaimnya adalah peluang untuk memperoleh bayi perempuan is different from. Nah, kalau tadi kan increase ya, kalau sekarang is different from P05. Nah, masih menggunakan Z statistik 3,21 di mana 13 bayi perempuan dari 14 kelahiran. Nah, tentukan apakah right tail, left tail, atau two tail. Jadi original claim-nya kita buat rumusannya, jadi H0-nya adalah P sama dengan 0,5. H1-nya apa? Karena different from, kalau different artinya bisa lebih, bisa kurang kan? Berarti P-nya itu adalah tidak sama dengan 0,5. Kenapa? Bisa di atas 0,5, bisa juga kurang dari 0,5. Ya. Sehingga ini dikatakan apa? Dua arah atau dua tail, two tail. Kenapa dua arah? Karena bisa lebih, bisa juga kurang. Jadi ini dikatakan dua arah ya, apa? Dua arah atau two tail. Kenapa? Karena bisa lebih atau bisa kurang. Oke ya. Jadi karena dua arah, maka digunakan two tail. Nah, sekarang kita masuk ke Z-nya. Z-nya itu adalah 3,21. Ya, jadi ini yang di ujung ya. Ini di ujung. Ini 3,21. Nah, areanya itu adalah, kalau kita hitung pakai tabel A2, itu areanya 0,007, kecil sekali ya. Nah, karena dia two tail,
Maka untuk p-value-nya cukup kita kalikan 2 kali yang ini. Ya. Jadi kita nggak usah nyari lagi yang di kiri ini, nggak usah. Jadi karena tutel yang kita tahu adalah ini, maka cukup 2 kali 0,0007 sama dengan 0,0014. Nah, ini adalah p-value. Ya, jadi kesimpulannya tetap sama bahwa dia apa? Karena dia kecil sekali, berarti apa? Reject H0. Karena reject H0 berarti metode exhaust itu adalah efektif ya untuk memperoleh bayi perempuan. Kenapa? Karena proporsinya berbeda dari 0,5. Oke, ini dikatakan different ya, different from 0,5 ya. Ini tadi sebenarnya sudah ya, uji satu arah, uji dua arah ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi kalau dua arah tandanya tidak sama dengan. Ini berarti dia dua arah ya. Jadi ini dua arah. Kemudian ini left ya, satu arah, arah kiri. Nah, ini lebih dari dia arah kanan ya, satu arah tapi arah kanan ya. Jadi kesimpulannya bisa reject, bisa fail to reject ya, FTR. Nah, decision criteria di sini akan saya jelaskan, ada 4 decision criteria tapi yang paling penting itu hanya 2 ya. Yang pertama adalah p-value method. Nah, ini menggunakan significancy level alpha. Ya. Jadi ketentuannya adalah jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alpha, maka reject H0. Jika p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka fail to reject H0. Ya, jadi dia tergantung dari alpha-nya berapa. Apakah alfanya 1%, 5%, atau 10%? Nah, misalkan kita hitung, setelah kita hitung ya, p-value-nya itu ketemu 0,0 berapa? 1. Ya. Nah, kalau p-value-nya 0,01. Kalau pakai alpha bagaimana? Ternyata kalau pakai alpha 10%, kesimpulannya apa? Reject ya, H0. Pakai alpha 5% juga reject H0. Pakai alpha 1% juga reject H0. Nah, kemudian kita ganti. Kalau p-value-nya 0,05 bagaimana? Nah, kalau pakai alpha 10% masih reject. Pakai alpha 5% juga masih reject. Nah, kalau pakai alpha 1% maka kesimpulannya bukan reject tapi fail to reject. Kemudian yang kedua dengan traditional method atau critical value method. Nah, dengan critical value method itu harus kita hitung Z-nya berapa, T-nya berapa, kemudian Chi-square-nya berapa. Nah, ini ketentuannya adalah kalau yang kita hitung ini jatuh dalam critical region, maka reject H0. Kalau yang kita hitung ini tidak jatuh dalam critical region atau wilayah kritis, maka fail to reject H0. Ya. Contohnya tadi ya, ini. Misalkan critical region-nya adalah 1,645. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa Z-nya 3,1.
Nah, 3,1 ini jatuh di mana? Di critical region atau di sini? Ya, tentunya Z-nya ini jatuh di critical region yang ini, kan? Maka kesimpulannya adalah reject H0. Nah, kalau katakan Z-nya setelah kita hitung, ketemu Z-nya 1. Nah, Z1 ini masuk ke mana? Ke sini atau yang ini? Nah, ternyata dia masuk ke yang sini, kan? Yang bukan, apa, tidak masuk ke critical region. Berarti kesimpulannya adalah fail to reject H0. Nah, cara yang ketiga, ini biarkan ya, biarkan pembaca itu menentukan keputusannya. Jadi misalkan alfanya 5%, nah ketemu p-value. P-value-nya 0,02. Nah, ini serahkan kepada pembaca untuk memutuskan. Nah, biasanya dalam pembuatan laporan, itu dikatakan ya, significant level-nya itu biasanya ada 3. 1%, 5%, dan 10%. Jadi nanti p-value-nya itu dibandingkan dengan ini. Pembaca akan membandingkan. Oh, kalau 1% berarti H0-nya, misalkan, oh kalau 1%, kalau 10%, kalau significant level-nya 10%, H0-nya ditolak. Kalau kita gunakan significant level 5%, maka H0-nya tidak ditolak. Jadi ini sepenuhnya diserahkan kepada pembaca untuk mengambil keputusan. Yang keempat, dengan menggunakan confidence interval ya. Jadi kita buat confidence intervalnya ya. Jadi seperti yang di chapter berapa, di pertemuan ke-9, yaitu misalkan x bar plus minus e, kemudian p plus minus apa e ya. Nah, kalau if confidence interval does not include a claim value ya, jadi claim value tadi, maka kita menolak claim tadi. Jadi misalkan ya, misalkan 0,05 kurang dari mu kurang dari 0,09. Nah, claim-nya berapa? Misalkan claim-nya adalah 0,04. Nah, klaim 0,04 ini masuk dalam interval atau tidak? Oh, ternyata tidak masuk dalam interval. Berarti klaim ini kita reject. Itu dimaksud dengan kriteria confidence interval. Nah, ini bagan. Tapi yang terpenting itu adalah ini. Wording dari final conclusion. Nah, ini wording yang sifatnya simple dan non-technical words. Ini bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan dalam membuat kesimpulan dengan menggunakan contoh yang ini. Jadi dia simple dan non-technical words. Nah, ini ya. Jadi simple, non-technical wording itu yang penting. Jadi jangan sekedar reject, fail to reject, tapi gunakan yang ini. Seperti ini. Oke, kenapa tidak digunakan accept atau menerima? Misalkan, kenapa kok digunakan reject, fail to reject, kenapa kok tidak digunakan terima? Ya. Memang kata terima lebih mudah dipahami atau lebih mudah dihafal, tapi ini kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memproving atau tidak membuktikan hipotesis nul. Ya. Oke. Contohnya di sini ya, jadi contohnya kita lihat dalam situasi pengadilan. Jadi dalam situasi pengadilan itu biasanya dikumpulkan bukti-bukti. Nah, dari bukti-bukti yang dikumpulkan, maka dibuat keputusan buktinya itu mendukung dia bersalah atau mendukung tidak bersalah. Tapi tidak disebutkan bahwa bukti-buktinya itu mendukung bahwa dia itu benar. Jadi nggak ada istilah benar ya dalam keputusan pengadilan. Istilahnya selalu bersalah atau tidak bersalah. Nah, ini disamakan dengan statistik ya. Jadi
menolak H0 atau gagal menolak H0, bukan menerima H0. Ya. Memang kata menerima lebih mudah dipahami, ya. Jadi menolak atau menerima. Tapi ini kurang tepat, ya. Yang tepat adalah gagal menolak H0. Kemudian berikutnya ada istilah type 1 error dan type 2 error, ya. Jadi gampangnya gini deh. Kita lihat bagan, ya. Jadi type 1 error itu adalah kondisi di mana kita menolak, ya. Menolak null hipotesis padahal hipotesis null hipotesis H0-nya itu benar. Itu type 1 error. Error kesalahan jenis pertama, ya. Itu di mana kita menolak. Jadi menolak dulu. Jadi type 1 itu adalah menolak dulu H0 padahal H0-nya benar. Nah, error yang kedua adalah error jenis kedua adalah gagal menolak. Gagal menolak H0 padahal H0-nya itu salah, ya. Jadi satu itu dikaitkan dengan reject, dua itu dikaitkan dengan fail to reject, ya. Jadi kesalahan tipe satu adalah menolak H0 padahal H0-nya benar. Sedangkan kesalahan dua, fail to reject H0 padahal H0-nya salah, ya. Gitu. Jadi ini error, ya. Nah, ini probabilitasnya alfa, ini probabilitasnya disebut dengan B. Beta, ya. Probabilitasnya disebut dengan beta. Oke. Jadi untuk mengurangi alfa dan beta, cukup kita tambahkan sampel size-nya. Ini part-nya bisa Anda baca, ya. Jadi ada dua metode, p-value method, kemudian traditional, ya. Traditional itu namanya critical value method. Jadi kita menghitung Z, menghitung T, kemudian menghitung K square. Kemudian terakhir, ya, terakhir ini adalah mengkaitkan confidence level dengan alpha, significant level. Jadi ini alpha. Jadi kalau alfanya 0,01, kalau dia two-tailed test, maka confidence levelnya adalah 99. Kalau one-tailed test, itu confidence levelnya adalah 98. Ya. Jadi kan tadi ada beberapa cara, ya, decision kriterianya, kan. Bisa p-value, critical value, dan confidence interval. Nah, kalau decision kriterianya menggunakan confidence interval, maka ini harus kita gunakan tabel 8.2 ini. Mengaitkan significant level alpha dengan confidence level. Dikaitkan dengan two-tail atau one-tail. Misalkan alfanya 0,1. Maka kalau two-tail test, confidence levelnya harus 90. Kalau one tail test, maka confidence levelnya harus 80. Ya. Gitu. Ya, jadi itu kira-kira inti dari chapter 8 adalah uji hipotesis, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi saya ulangi chapter 8 tentang uji hipotesis. Jadi untuk uji hipotesis, Anda harus pahami dulu pengertian dari hipotesis itu apa, ya. Kemudian bagaimana membuat
formal ya, simbolik formal dari hipotesis yaitu H0 kemudian H1 ya. Nah, kalau H0 itu pasti harus menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau H1 itu bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa juga tidak sama dengan ya. Nah, biasanya kita dari soal itu adalah dalam bentuk original claim. Nah, original claim-nya ini harus kita analisa kira-kira mengandung sama dengan atau tidak. Kalau mengandung sama dengan, berarti original claim menjadi H0. Nah, komplimennya adalah apa? Komplimennya adalah H1 ya. Kemudian cara menguji hipotesis itu bisa menggunakan beberapa cara, bisa menggunakan apa statistik, tes statistik ya. Jadi kalau kita gunakan tes statistik, maka kita harus menghitung ini statistik hitung ya, namanya Z. Kalau untuk proporsi, kemudian kalau untuk min itu bisa Z, bisa juga T. Kemudian untuk standar deviasi, maka kita hitung K square-nya. Ya. Nah, kemudian dalam uji hipotesis itu selain kita melakukan menghitung critical value dengan tes statistik Z, T dan chi square, kita juga bisa menggunakan p value. Jadi kita hitung probabilitas. Jadi setelah kita ketemu Z-nya itu kita lihat itu areanya atau probabilitasnya berapa. Nah, itu bisa menjadi p value. Nah, dalam menggunakan p-value itu harus kita cek apakah ujinya one tail atau two tail. Ya, jadi kalau one tail bisa right tail, bisa left tail. Nah, kalau two tail itu adalah apa? Bisa right sama left ya. Jadi tergantung alternatifnya. Jadi kalau H1-nya lebih dari berarti right tail. Kalau H1-nya kurang dari berarti left tail. Kalau H1-nya tidak sama dengan, berarti two tail. Nah, p-value dari two tail berarti dua kali dari ini ya, apa? Luas dari apa? Area yang ada di paling ujung. Di sisi apa? Di right tail-nya itu berapa? Nah, itu tinggal kita kalikan dua. Jadi itu kemudian cara pengambilan keputusannya adalah ya pertama kita bandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa. Ya, jadi kalau kita tentukan alfanya 1%, kemudian kita lihat probabilitasnya atau p-value-nya berapa. Kalau alfanya 1%, probabilitasnya 0,05, berarti kesimpulannya apa? Karena lebih besar daripada alfa, mereka kesimpulannya adalah fail to reject. Kalau lebih kecil, maka reject H0. Nah, jadi kriteria ini tergantung dari menggunakan p-value atau critical value. Ya. Jadi kalau kita gunakan critical value, kita harus tentukan nilai Z-nya itu masuk ke critical region atau tidak. Kalau dia masuk ke critical region, berarti dia mereject H0. Kalau dia tidak atau di luar critical region berarti fail to reject H0. Nah, terakhir adalah fail to reject jangan disamakan dengan accept ya atau menerima. Karena kita bukan membuktikan H0 ya, tapi kita menguji H0. Jadi karena kita menguji H0 maka kita keputusannya adalah reject menolak atau fail to reject atau gagal menolak H0. Bukan menerima H0. Nah, kemudian tadi sudah dicontohkan uji proporsi populasi ya. Jadi nanti untuk latihan-latihan soalnya akan saya share di WAG kelas ya. Jadi itu masih kita melakukan uji proporsi populasi. Sedangkan untuk uji rata-rata, uji standar deviasi akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sekali lagi ada pertanyaan?
Izin, Pak. Oke, silakan siapa? Ini bukan pertanyaan untuk materi sih, Pak. Ini untuk menanyain ada untuk teman-teman ada itu apa? 3 orang mahasiswa yang masih belum ngumpul latihan 9 ini, Pak, kemarin, Pak. Karena dia salah mengira katanya deadline-nya minggu gitu, Pak. Ya. Apakah masih bisa ngumpul, Pak? Sudah saya, ya saya sudah baca ya WA-nya. Jadi waktu pertemuan ke-9 kan saya bilang sehari sebelumnya. Kemudian saya tambahkan bahwa saya butuh sehari untuk mengecek hasil-hasil ini apa? Hasil pekerjaan kalian ya dicek kan. Nah, jadi berarti pengertiannya itu adalah Sabtu ya. Jadi kalau dikumpulkan Minggu, saya nggak sempat ngecek kan, karena kan banyak kan 2 kelas ya, ada sekitar 58 ya. Nah kemudian juga sudah saya bilang kan di WAG grup ya, bahwa harap dikumpulkan ya, pada Sabtu kan, Sabtu kemarin itu kan. Ya, jadi tentunya memang harus aware ya, jadi ya WAG itu kan dibuat untuk komunikasi ya. Jadi komunikasi kita lewat WAG untuk khusus untuk statistika terapan. Jadi itu. Jadi itu ya jawaban saya tuh. Jadi lain kali ya tolong diperhatikan ya statement dari saya sama ini dari WAG-nya itu. Jadi gitu saja ya. Apa Iqbal ya? Jadi nggak ada toleransi untuk teman-teman Pak yang belum ngumpulin untuk ngumpul hari ini gitu maksimalnya Pak? Ya itu kan ini hanya dia ya ini hanya ini aja kok latihan aja kok latihan ya latihan jadi istilahnya ya sudah dibahas kan kalau sudah dibahas ya udah. Ya. Ya, kalau mau dikumpulkan silakan aja sih kalau mau dikumpulkan ya. Tapi intinya itu. Ngumpulnya melalui apa Pak? Bagaimana mengumpulin? Soalnya G-formnya kan udah ditutup sama Bapak. Ya, udah. Ya nggak apa-apa kok. Ini udah. Ini kok. Ya nggak maksudnya lain kali ya. Ini ya. Apa lebih istilahnya ya sering apa mengeceklah WAG grup ini ya statistika terapan ya terkait dengan ini ya memang itu tadi ada perbedaan ya perbedaan apa interpretasi ya satu hari sebelum tapi kan sebetulnya sudah saya kalau di kemarin di kelas 519 itu ada yang nanya itu satu hari sebelum itu katanya ada perbedaan ini ya, perbedaan tafsiran, ada yang bilang Sabtu, ada yang bilang Minggu. Nah, itu mereka pada nanya yang dimaksud itu Sabtu atau Minggu. Ya udah saya bilang itu Sabtu. Nah, kemudian kan saya share di WAG sini juga kan di WAG berapa? 520 itu harap dikumpulkan Sabtu kan. Itu sebetulnya itu ya. Oke ya. Oke, waktunya sudah mepet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kesalahannya. Jadi untuk yang chapter berikutnya, mohon belajar dengan sabar. Kenapa? Karena ini butuh logika ya. Jadi butuh logika yang cukup. Jadi harap dibaca berkali-kali kalau belum jelas. Kemudian banyak melakukan latihan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.